Islam harus diperkuat dengan rukun Islam. Apa-apa yang memperkuatnya ilmu fikih. Ilmu fikih ada 4 rubu', rubul ubudiyah, rubul muamalah, rubul munakahah, rubul jinayah. Yang bertanggung jawab atas 4 rubu' ini ada 4 orang. Yang disebut Imam Maliki membuat mazhab Malikiyah, terus Imam Abu Hanifah membuat mazhab Hanafiyah, Imam Muhammad Abdullah bin Idris membuat mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal membuat mazhab Hanbaliyah. Itu yang mempertanggungjawabkan. Selama fikihnya dipertanggungjawabkan dengan 4 yang ini, berarti dia ahlus sunnah. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Saya sendiri, Pak. Nukil jadi boga madhab sorangan. Waduh. Baik, bahkan datang ke saya kebetulan di PWNU Jawa Barat. Waktu itu saya masih jadi ketua LDNU. Assalamualaikum, Pak. Saya kasihan sama Bapak. Loh, bagus, Pak. Terima kasih. Sudah kasihan, mau ngasih apa kasihan sama saya? Itu dibodoh-bodohin sama Syafi'i. Syafi'i Antonio, Pak. Bukan itu sapi-sapi itu yang di kitab-kitab itu. Kasihan dia kan hanya orang biasa. Mau-maunya kalian digoblok-goblok sama sapi. Saya bilang, ini yang goblok sapi. Ini apa jenengan ini? Bapak, saya mau tanya, hafal Quran semua belum? Enggak, Pak, saya enggak hafal semuanya. Semua ayatnya hafal enggak? Enggak, Imam Syafi'i hafal. Bapak hafal tafsir berapa? Ayatnya aja enggak, apalagi tafsirnya. Imam Syafi'i 15 tafsir loh. Bapak usul fikihnya sampai di mana? Ilmu alatnya sampai di mana? Imam Syafi'i itu sampai masuk ilmu alatnya itu pada gowamidnya. Sehingga ada kitab yang namanya Asy'arus Syafi'i. Nah, itu kalau lagi senang searching kitab, tulislah sekali-kali Asy'arus Syafi'i. Oh, kalau yang lagi kasmaran, Pak, begermino, baca itu langsung berbunga-bunga. Duhai mataku yang kutitipkan di surga yang berbentuk seorang wanita. Allah. Wah, gila. Allah. Yang memiliki hidung layaknya punduk unta yang sedang tertidur. Yang bisa kusandarkan seluruh harapanku pada dua lubangnya yang begitu mengembuskan nafas-nafas surga dan keindahan. Cek orang kia-kia amat Imam Syafi'i ker beger mudah hari tadinya. Tapi ya begernya Imam Syafi'i itu ya pubernya itu sampai bikin kitab. Kurang puber dengan kurniakan anak batur. Baik. Nah, Imam Syafi'i ilmu alatnya lengkap. Imam Syafi'i ilmu usul fikihnya lengkap. Lalu ada orang nyebut ngembong goblok-goblokan Syafi'i. Si Aang. Wakil Rois PWNU Jawa Barat. Lah, ku aing sebutkeun. Wakil Rois apa itu namanya? Idarah Wusto Jawa Barat. Di MUI wakil ketua MUI. Bukan enggak kepilih, saya enggak mau. Pas disuruh maju, enggak, terlalu pagi untuk saya. Kalau ada pada saat zaman Imam Syafi'i, layak jabatan untuk saya adalah pembersih sepatu sendalnya Imam Syafi'i. Itu kelas untuk saya. Lalu tiba-tiba ada orang yang menurut saya lebih goblok dari saya, mengatakan Imam Syafi'i lebih goblok. Ini siapa? Astagfirullah, Pak. Sudah, Pak, beginilah. Ini kitab salah satu Imam Syafi'i, baca. Lu baca aja enggak becus sudah nyebut Imam Syafi'i goblok. Pan, gimana? Ada yang mempertanggungjawabkan. Ada yang mempertanggungjawab. Silakan Bapak datang ke kesatuan di tentara. Akan ditanya, Bapak ada kesatuan mana? Angkatan laut, Pak. Angkatan laut di kesatuan apa? Pelaut, Pak. Pelautnya di sebelah mana? Armada barat atau armada tim? Armada barat, Pak. Siapa panglimanya? Punya anak buah goblok kayak begini, panggil panglimanya. Ada panglimanya, Pak. Nggak mungkin pas datang seorang pasukan, kamu dari mana? Sendiri aja. Mau nyerang mana? Nyerang situ. Siapa tanggung jawab? Aku tanggung jawab sendiri. Disebut pasukan tidak, Pak, kayak begitu? Kalau sendirian disebut pasukan tidak? Tidak. Paling pengacau disebut. Fikih, ya?
dan jago ilmu fikih, belum disebut matang ilmunya, belum memperkuat pada rukun agama seorang yang jago ilmu fikih. Dia pakai kitabnya dari mulai Safinatun Najah sampai kitab Tuhfatul Muhtaj sampai yang 18 jilid, 24 jilid, 29 jilid kitab-kitab ilmu fikihnya, belum disebut jago. Kalau belum matang, mana yang disebut matang? Pernahkah Bapak merasakan sedang bermesraan dengan Allah saat melaksanakan sholat? Pernah tidak? Berarti kalau begitu budak sih, baru tahu cara sholat, belum tahu nikmatnya sholat. Begitu. Sudah akui saja, saya siang ini bodoh, goblok dalam ilmu fikih. Kenapa? Baru tahu, belum tahu rasanya. Kayak anak kan? Anak-anak itu ngomongnya gini, apa namanya? Oh, nahun gini kan? Jakarta ibu kota Indonesia. Gini lagu nanti mikir-mikirnya. Nahun di bodoh. Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, Singapura dihafalkan. Dia belum pernah menginjakan kaki di negara tersebut. Bodoh. Kalau orang tua di Kuala Lumpur itu yang paling enak itu makan ini. Kalau di Surabaya yang enak makan ini karena sudah ke sana dan sudah merasakan. Kalau sudah tahu ilmu salat, sudahkah merasakan indahnya salat? Karena dikatakan bahwa sholat itu adalah unsi, berunsi. Berunsi itu bermesraan dengan Allah. Just you and me, kata Allah. Kalau lagi sholat itu hanya engkau dan aku. Maka sampai gimana ngomongnya? Wajah itu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku dengan wajahmu, berdua saja. Sampai pada akhirnya mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Duhai sayang, cantik, indah. Pak, kalau lagi berbesaran sama istri, mau enggak diganggu orang lain? Enggak. Pernahkah kita bisa merasakan bermesraan dengan Allah? Kalau belum bisa merasakan, mana contoh yang sampai bermesraan? Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dia ditusuk oleh pedang. Siapalah saya namanya, lupa yang nusuknya. Sampai selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa sesak dada saya? Belum, pedang, kuat poho coba. Coba lamun urang lagi sholat ada jamuk aja begini-begini. Itu pedang nusuk dari belakang gak kerasa. Pas mau dicabut sama para sahabat, sebentar, saya sholat lagi, nanti pas lagi sholat cabut ya. Ya, ulangi, ulangi, ulangi. Ini cerita kayak cerita dianggap begini bareng ngomong gitu. Sayyidina Ali dibunuhnya itu saat sedang apa? Sholat. Allah, saking dia merasakan bermesraan bersama Allah sampai ditusuk pakai pedang nggak kerasa. Pas assalamualaikum, assalamualaikum, dia lihat loh, kok ada yang keluar di depan perutnya? Pedang. Sahabat ribut semua. Kata para sahabat, ayo kita ambil nanti-nanti. Kalau saya diambil-ambil biasa, ini kerasa sakitnya. Saya mau sholat dulu ya, nanti pas lagi sholat cabut lagi. Karena saat saya sedang sholat, saya sedang merasakan bermesraan dengan Allah. Maka saat sedang bermesraan itu dicabutlah pedangnya. Selesai dicabut, dia tersenyum. Mungkin kodhana wakti, sudah datang waktuku. Wafat langsung. Pas assalamualaikum warahmatullah, ke kanan langsung wafat. Makanya orang Syiah salamannya ke kanan aja, katanya gitu. Begitu Pak, itu ilmu bi. Datanglah ilmu. Ah, yang ketiga ihsan, diperkuat dengan ilmu tasawuf. Untuk apa? Untuk bisa merasakan keislaman. Islam bukan hanya tauhid, Islam bukan hanya fikih, tapi Islam juga ada ihsan, ada tasawuf di dalamnya. Saya ulangi, ilmu iman diperkuat dengan ilmu tauhid, Islam diperkuat dengan ilmu fikih, ihsan diperkuat dengan ilmu tasawuf. Di dalam fikih ada mazhab, betul?
Di dalam tauhid ada firqoh namanya, dan di dalam tasawuf ada thariqah. Kalau orang bermazhab, seharusnya orang itu berarti berfirqoh dan berthariqah. Paham tidak, Pak?